Halo guys, gue Leo Kuce. Jadi guys, di video kali ini guys kita bakal kembali bermain Clash Royale lagi guys, dan di sini gue ditemenin sama Pongpang Gaming ya, kalian halo. Udah semua tahu. Halo. Yo. Halo. Dan dia bakal ada nongol nanti di video ini facecam-nya. Sekarang kita udah beda ya, udah levelnya udah beda, bukan suara doang. Harus ada muka dong gitu. Kayak Nick kan sama Mold gitu. Dong. Sama Mold ya. Iya. So di video kali ini guys, tadi gue sudah sempat record juga sama Tongpang. Nanti ada video kita berdua juga di channel Tongpang Gaming. Nanti kalian cek aja, ada di description paling atas pokoknya. Jadi di video ini kita bakal main 2 versus 2 guys kayak biasa. Tapi gue di sini bakal pakai deck biasa gue yang kayak gini, yang pakai Canon, sama yang satu lagi gue bakal pakai deck yang baru aja kemarin gue upload videonya guys. Waduh. Jadi lu udah siap? Udah dong. Udah. Thomas, yep. Sini kan gue bentar, gue akanin dulu. Baru. So di sini kayak gue bakal upgrade. Kenapa? Baru gue pakai deck biasa gue ya, yang Gen Witch itu. Iya iya. Oke, let's go. Di sini kayak gue bakal coba ini dulu deh, gue penasaran. Gue pakai Hawk Mortar. Deck kayak biasa gue, bisa gue pakai Goblin deh. Jadi Mortar gue bisa buat defense, Hawk Rider gue bisa buat nyerang. Iya, gitu. Boleh, mantap. So langsung aja. Share to clan. Oke, let's go. Sebenarnya gue bisa langsung request dari friends sih ya ti. Oh iya, dari friends, juga friends bisa. Gitu. Bisa. Tapi iya. Mumpung kita lagi di clan ya, biar clan lebih keren gitu lah. Ya udahlah. Dia ada history ya. Oke. So, gua ada Giant. You only 999. Gua Giant dulu, lu Archer ya nanti ya belakangnya. Iya, ini gua langsung keluar Archer. Oh, gua langsung push nih. Eh, lu langsung keluarin. Ah, lu udah keluarin Giant nih. Kegeser. Nah, gua langsung push. Archernya kegeser gitu loh. Oh iya, kesuakan iya, dong dia. Gua ada mini PK sih. Kita buat jininya. Gua bingung nih, Night Wish-nya gimana ya? Night Wish-nya sebenarnya gua punya Witch, tapi belum ke-cycle gitu Witch gua. Dan baru ke spike. Ini gua iniin aja, ini gua roketin aja. Oh my god. Oh my god. Oh my god, witch-nya mati. Tadi gara-gara satu itu belok. Iya, nih. Satu archernya itu. Archernya jadi enggak ada yang bunuh bats. Kedorong sama Giant. Kedorong sama Giant gitu lah. Oke, gua winin aja. Holy. Aduh, oh, gila damage-nya. Wah, gila damage-nya. Oke. Dan dia ada cuma gara-gara ini ya. Gara-gara satu archernya itu. Cuma gara-gara satu kesak. Oke, nggak apa-apa. Gak ada yang bunuh batch-nya, sakit bener. Masih bisa. Oke. Okay. Elixir lu berapa sal? 9 atau 10. Mau kemana? Kiri atau kanan? Kiri ya. Gua defend lu. Gua defense pakai ini dulu. Bebas. Gua jain aja buat nahan lu main dikit-dikit. Dan dia bakal golem gak? Iya, bakal golem. Wah gila nih, like rocket value banget nih. Gua ada goblin. Oke. Gua roketin deh. Wow. Memang sih kalau gua main 2 versus 2 biasa paling susah kalau ketemu golem. Iya, golem tuh worth it banget buat dimainin di 2 lawan 2 karena 2 versus 2. Dia tank. Tapi deck golem tuh kalah kalau misalnya dua teman kita nih main Hawk lah. Hawk level 11, Hawk level 11. Kepus mulu. Ah, kampret, masih kebuka. Wow. Balon tuh kanan. Gak bisa, gue harus defend elixirku. Oh ya, elixir mereka banyak banget gara-gara tadi udah panen elixir. Iya ya? Kita kan di defendnya kan setengah mati tuh kan. Oke, witchnya lumayan sih di sini. Hey, mau gue langsung roll giant aja? Tetep aja sih, kayaknya gak bakal. Boleh, langsung. Tunggu. Gue gak ada ini sih, gue langsung belokin gitu. Dia gak ada building kan? Gak ada. Kecuali kolektor. Satu hit, lumayan. Oke. Nah, bisa doang yang kena lagi. Oh. Dan ada tornado juga sih dia sih. Oke. Enggak bakal tricron kok. Enggak bakal tricron sih. Cuma gua langsung balon aja kali ya. Masih cukup gak waktunya? Iya. Yeah. Kayaknya sih harusnya masih cukup sih ya. Tapi ada enggak dapat. Ada mega mininnya sih. Kalau enggak ada mega minin dapat itu. Oke, so good game well played. Kok apa guys? Kita bakal langsung next ke match selanjutnya guys. Langsung rematch aja nih. Sini sebenernya gue pengen ajakin rematch nih. Ayo ajakin rematch. Yeah. Rematch, let's go. Wih, di accept. Wih, di accept loh. Oh, enggak, rematch itu sama teman. Kalau rematch itu berarti sama teman. Oh, gue kira kalau misalnya request rematch itu baru tahu gue, gila ini Tongpang 2 versus 2. 2 versus 2 master enggak, gue gak pernah main 2 versus 2 sumpah. Gue cuma kan waktu itu gue cari-cari update-nya gitu, gue baca. Kirain 2 versus 2 itu lawannya mau terima juga gitu. Karena kan kita bisa chat kan waktu selesai kan. Apa lagi nih klien deskripsinya Leo Boy Band Korea. Baru lihat gitu. Baru lihat ya.
Oke. Okay. By the way, gue sama Tongpang guys di antara Alvin sama Alfra sama siapa nih Okto sama Apip. Oh. Kita berdua yang udah tembus ini ya, Challenger 3 ya. Tos dulu dong, Le. Tos gitu. Iya. Kita berdua YouTuber Clash Royale teraktif ya untuk season ini ya. Enggak tahu tuh pada benar hapus, gue juga enggak tahu, berbingung. Iya. Yeah. Yuk. Oke, okay, guys, langsung masuk ke match selanjutnya di sini. Matheus plus Adrian. Gue kayaknya bakal Hawkrider ini kali ya. Hawkrider minion. Oke, okay, yuk, yeah. Go. Tunggu. Ya. Ya, enggak apa-apa. Tunggu 10 tadi gue pikirnya. Gue kira mau langsung tadi. Wah, gila. Jangan. Gua ada witch, bisa buat lumberjack. Ya. Gua ada ini. Eh. Eh, kok nge-lag sih gua? Ya, gua nge-lag, sorry. Nggak, di gua juga nge-lag. Gua udah pencet padahal. Tadi di oh, lu juga? Di gua juga tadi agak telat keluarnya. Iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini mah kayak gini-gini gua udah sering. Ini langsung counter push nih. Gua langsung jain ya. Heeh. Oke. Okay. Kayaknya gua langsung Hawk Rider sebelah kiri boleh, kali. Boleh. Gua ada Zep, tenang aja. Mampus wizardnya. Eh, aduh. Okay. Salah sih gua. Oke, jadinya nggak mati. Gue ada mini PK. Oh, lu bisa pakai mini PK aja. Mini PK aja. Iya, kedorong dikit lah. Jadi di belakang dia wizardnya nggak kena tower. Oke. Okay. Tower sebelah kiri malah lebih low sekarang. Mm-hmm. Ini mesti defense dulu nih. Ya kita defense dulu. Soalnya kalau balon di 2 versus 2 bagus sih. Bagus sih, cuma harus. Lu bisa defense dulu nggak? Minionnya. Waduh. Lu harus ada tanker kalau mau main si Kampret itu si balon. Kalau enggak si combo ini Knight balon gitu ya atau Giant balon. Kalau sendiri pasti abis sih. Combo combo. Sekarang dia punya ini nih. Hawkrider Freeze. Gua udah enggak ada Hawkrider Freeze. Enggak ada buat tahan. Oh iya dia. Kayaknya biarin aja kali ya. Mau biarin aja. Dia enggak free. Langsung Giant balon kiri ya. Enggak ada balon, enggak bisa balon. Cuma gue mau siap-siap aja. Inflatornya bisa lu sih? Iya, gue udah siap. Waduh, Ice Wizard-nya sih fix nyebelin banget sih. Oke, okay, yeah. Mortar nice. Oke. Double zip lagi. Dua hit. Oke. Okay. Nice. Masih bisa. Come on. Parah, Le. Diketawain, Le. Lagi. Terima lu, Lek. Gua sih enggak, Lek. Langsung push lagi kali. Oke. Okay. Gua balon ya. Balon. Koi. Let's go. Aduh, gua enggak ada. Wah, gede belok dong. Gua enggak ada siap lagi. Wah. Susah banget ya perasaannya. Kayak deck mortar sama giant balon enggak sinkron kali ya? Mungkin si push-nya agak susah dikomboin soalnya. Apa gua coba ganti? Gua ada deck Mega Knight sih, yang ada balon, yang ada giant-nya nanti. Mau coba? Tapi levelnya enggak cukup kan. Mega Knight gua level 3. Oh enggak, gua tahu kenapa susah. Kenapa? Soalnya kalau kita misalnya request 2 versus 2 sama temen nih, sama friends atau enggak sama di satu clan nih, lawan kita juga kayak gitu. Coba nih kita lihat ya. Lawan kita juga gitu, temenan. Iya kan ya? Sama si clan tapi temenan. Iya, kalau kayak misalnya mereka udah tiap hari main kayak gitu. Iya. Oh iya kan benar satu clan. Oh misalnya mereka tiap hari 2 versus 2 ya udah feelingnya udah dapat gitu ya susah. Kita di sini gue bakal coba pakai yang ini deh. Gue full defense sih ini. Oh lu mau deck full attack defense? Lu cuma roket coba. Gue mau samain atau gue bawa Mega Knight nih menurut lu nih? Mega Knight level berapa? 3. Oke. Let's go. Oke, guys, masuk ke match terakhir kita guys. Di sini kita berdua udah ganti deck ya. Meskipun gue masih mortar tapi Tongpang udah bawa Mega Knight sekarang. Mega Knight level 3 yang baru upgrade. Kita bakal kemarin. Coba. Hari keluar lagi di shop, gue beli lagi. Maklum guys, kita pada susah buat menang, maklum guys. Soalnya lawan-lawan kita udah tiap hari 2 versus 2 terus main bareng kan. Decknya udah sinkron, tuh lu poison banget tuh. Bentar, gue mau tunggu lebih rame dikit lagi. Gue error lah. Elixir gue mentok. Oke, okay, sama, gue juga mentok sih dari sini, makanya gue rembalan. Oke, okay, gue poison sekarang. Wadadaw. Lu bisa Mega Knight. Gue bisa Ice Wizard. Tapi gak bisa Mega Knight juga sih, bisa. Iya. Gak apa-apa. Alasannya biar aja. Kenapa dari tadi kita main 3 kali berturut-turut, 3 kali ada Lumberjack ya? Lumberjack yang bagus banget kali buat ini. Oh iya, soalnya kan dia kalau mati kan buat ramai banget tuh ya. Iya ya. Iya sih. Make sense. Gua ada minion. Gua defense pakai minion aja.
Gua enggak ada deck darat lagi buat alihin. Enggak apa-apa sih, masih mati kok, mati kok, cukup cukup. Ai, dapat lagi dia, kurang ajar. Dapat lagi. Pedih sekali. Okay, gua ramin Royal Giant. Gua ramin pack, tapi dia agak jauh. Waduh. Gua olah ini aja. Oke. Okay. Lock. Nah, mini PK-nya. Oke. Mini PK-nya sedap-sedap gitu. Motor gua memang sih motor ada kurang buat Dovers 2 soalnya sih. Soalnya bike troops yang bisa ngalihin enggak bakal tembus. Iya. Tapi motor bagus banget buat defense. Salah satu building lebih paling setengahnya motor lebih bagus daripada cannon lah kalau Dovers 2. Hog Rider kalau ketemu motor nangis sih. Susah banget tembusnya. Iya. Udah dia enggak ini terus gua roketnya deh. Oke, okay, gua baru mau poison. Gua poison aja deh ya, hijau-hijau. Ya, lumayan. Ah, dapat tuh. Lumayan keren. Nah, gua meganan ya. Kayak gini gua bisa. Yeah. Aduh, gua rada nge-lag lagi dikit. Oh my god. Nice. Gimana coba dia tembusnya double building gitu. Aduh, wadadaw sekali nih, wadadaw. Wadidaw ya, udah ada PK. Mereka ada PK 2 guys, PK 2, pengen 2 archer 2. Bayangin aja. Oh iya ya. Ini benar-benar mereka berdua tuh benar-benar nyari win. Udah gila parah banget sih. Benar-benar bisa-bisanya. Benar-benar harus benar-benar kompak lah gua. Enggak kayak kita kan main kan gila-gilaan for fun doang. Apa-apa. Kita mah sama sombong dikit ya. Kita mah jagoan. Sekarang gua jadi tahu. Iya, kita biasanya mainnya satu lawan satu. Sekarang lu jadi. Ya udahlah guys, maafkan kita. Sekarang gua jadi tahu kalau 2 versus 2 itu orang-orangnya itu beda lagi, bunga kayak 1 versus 1 dong. Iya. 2 versus 2 benar-benar orang-orangnya benar-benar deck-nya mesti pas nih. Lu pakai deck ini, gua pakai deck ini. Benar-benar yang saling support. Kartunya mesti kayak gini. Iya. Tuh, tiga-tiganya semua ada lumberjack. Deck gila, deck mereka sama, sama persis kecuali Ash Wizard sama Lumberjack. Iya, benar-benar nyari win. Benar-benar nyari win sih lu sih. Parah. Saya guys, hidup gue juga sampai di sini aja guys. Ya, maaf ya guys ya, kita tiga ini lost semua ya guys ya. Parah. Kacau. Oke, okay, ya. Apa-apa. Kita kan emang bukan spesialis duelan 2. So, it's okay. Alasannya alibinya bisa banget. Alibinya bisa banget ya. Padahal satu lawan satu. Jadi ya maafkan kita guys karena satu versus satu tapi kita highest trophy-nya lumayan sekarang. Apa? Kita udah tembus challenger 3 di jam apa sih? Di hari yang kayak gini 17 hari lagi tuh kan. Iya. Ini udah lumayan tinggi meskipun enggak dapat ranking. Padahal kemarin gua dapat rank tuh. Ini misalnya iya, yeah, gua lihat terus turun kan. Iya. Ini misalnya gue push nih, pasti lo ketemu level 13 guys. Jadi ini udah lagi di atas-atasnya gitu. Saya maafin kita berdua karena udah buang-buang waktu kalian nontonin gue kekalahan kita. Buang-buang waktu ya. Saya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalin like dan share video ini ke teman-teman kalian guys. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel Tongpang Gaming. Nanti bakal gue taruh linknya di description paling atas guys. So guys, mungkin nanti kita kedepannya bakal collab lagi guys. Nanti misalnya ada challenge-challenge Clash Royale baru. Dan mungkin gue gak sama Tongpang doang. Mungkin kita bakal sama Alvin atau Altra atau YouTuber-YouTuber Clash Royale lainnya guys. Dan ya, thank you guys for watching this video. And I'll see you guys in the next one. Bye-bye. Bye-bye.